Lihat perbedaan nggak yang mencolok dari fisik seorang Felix? Nggak, gue sebenarnya mencoba menu si Felix tapi belum berhasil menurunkan berat badan, jadi sabu ya, Felix, apa lu? Sabu tapi langganan lebih banyak. Sabu dan seks. Ah, seks aja. Ah, akhirnya ada ide juga, Pak. Akhirnya ada yang bisa. Ada yang bisa. G. Oke. G, gitu cuma. Jika engkau. C. Oh, C. Jika engkau usia muda, engkau pasti ingin banyak mencoba. Jika engkau sudah mencoba lama-lama jadi biasa, meskipun berbau dosa. Kemudian Acung bertanya kepada saya, rata-rata berapa kali seminggu kamu melakukan dosa? Tidak bisa dihitung, karena itu adalah tugas malaikat. Kita cuma berusaha agar tidak terlalu banyak berbuat dosa besar. Apa dosa besarnya? Ini dosa besarnya. Sex dalam bisnis, sex negara, kan sex hati sedang ngeseks. Sex dalam bisnis, sex negara, kan sex hati sedang ngeseks. Ngapa? Astagfirullahaladzim. Hanya itulah yang bisa dikeluarkan oleh semua orang tua setelah melihat anak-anaknya terjebak dalam dosa besar. Mereka tidak bisa berkata-kata apa-apa selain berkata seperti ini. Jika engkau usia tua, engkau pasti nanti tutup usia. Jika engkau tutup usia di akhirat, bakal ditanya apa yang dilakukan di dunia. Menurut Pak Haji Roma Irama, ketika kita meninggal, kita bakal dibangkitkan oleh malaikat dan kemudian ditanya-tanya apa yang telah dilakukan di dunia. Kita pasti akan sebisa mungkin menjawab kita banyak melakukan kebaikan, tapi malaikat tahu apa yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Sex dalam bisnis, sex sedang, nah, sex habis sedang. Apa? Penyesalan selalu datang terlambat. Waktu hidup mikirnya yang nikmat-nikmat, sampai lupa nanti lu bakalan mokat. Akhirat kita yang sokong moloikon. Menyesal, menyesal, menyesal. 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 Supaya tidak menyesal, Pak Haji Roma Irama berkata,
dalam bukunya berjudul Begadang Jangan Begadang. Apa yang dikatakan Pak Haji? Ini yang dikatakan Pak Haji. Jika engkau usia muda, lebih baik engkau banyak berdoa. Jika engkau banyak berdoa, insya Allah masuk surga. Terhindar dari panas api neraka. Tapi beberapa orang meragukan keberadaan neraka karena mereka kurang beriman, mengakibatkan mereka terus melakukan perbuatan yang dibimbing oleh setan. Perbuatannya apa? Ini perbuatannya. Ngapa? Menyesal. Terima kasih.